Tapi pada hari Senin 23 Mei 2022 pukul 05 lagi WIB, kita abadikan dari Kali Urang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ya, puncak Merapi saat ini diselimuti awan bercampur dengan asap sulfatara. Ya, pantauan hari Senin pagi 23 Mei 2022 dari Menara Pandang Merapi Kali Urang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan aktivitas sejak semalam ini meningkat ya. Banyak sekali guguran-guguran lava pijar yang keluar dari kupah lava Baradaya.
Ya, terpantau ada guguran dari kubah lava sisi barat daya. Untuk sementara ini visual puncak ya, hanya samar-samar terlihat. Asap Solfatara bercampur dengan awan menyelimuti kawasan puncak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Dan hari ini seperti biasa saya ada di lokasi ini ya, memantau aktivitas erupsi Merapi ya. Sejak semalam ini aktivitasnya meningkat dan banyak sekali guguran-guguran lava pijar yang keluar dari kubah lava Baradaya ya. Pagi ini masih terlihat anteng ya, hanya sesekali terlihat ada guguran ya dari kubah lava Baradaya. Status masih siaga atau level 3. Hari ini Senin, 23 Mei 2022. Semoga tetap aman dan aman selalu. Terima kasih semuanya. Sugeng Makaryo dan salam tangguh.